Kereta cepat Jakarta-Bandung menghubungkan ibu kota Indonesia, Jakarta dan Bandung, kota wisata terkenal, dengan total panjang 142,3 km, kecepatan operasi maksimum 350 km per jam. Sepanjang jalur terdapat 4 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Struktur geologis di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sangatlah kompleks. Dibangun dengan teknologi canggih dan matang dari kereta cepat Tiongkok, dan menggunakan ballastless track tipe lempeng CRTS-3 Tiongkok. Bantalan jembatan peredam guncangan, serta sistem kontrol kereta CTCS-3, sistem peringatan dini gempa, sistem informasi cerdas, dan membuat rangkaian EMU yang dirancang khusus untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Atas dukungan langsung dari Kepala Negara Tiongkok dan Presiden Indonesia, serta upaya bersama dari kontraktor Tiongkok dan Indonesia, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mewujudkan banyak pencapaian penting sejak pembangunan skala penuh dimulai pada Juni 2018. Semua konstruksi terowongan dan jembatan telah selesai. Pemasangan rel telah dimulai di jalur utama. 14 km telah memenuhi persyaratan pengujian. Melalui sinergi, pekerjaan persiapan operasi telah dilaksanakan dengan baik. Setelah kereta cepat Jakarta-Bandung selesai dibangun dan beroperasi, waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung akan dipersingkat dari 3 jam lebih menjadi 40 menit. Ini akan secara drastis memperbaiki kondisi lalu lintas setempat dan akan sangat bermanfaat dalam mendorong pengembangan ekonomi dan sosial di sepanjang koridor. Memperdalam kerjasama pragmatis antara Tiongkok dan Indonesia, dan bersama-sama meningkatkan pembangunan dalam prakarsa sabuk dan jalan dengan poros maritim dunia yang berkualitas tinggi.